Light Beam Book, Moonlight Animals, Move the Magic Torch to Find Hidden Animals. Jadi ini basicnya itu sebenarnya dia buku Lock and Find, hanya dikemas dengan cara yang lebih menyenangkan, yaitu dengan si Magic Torch ini. Tebalnya segini ya, bisa dikira-kira. Dia bahannya itu dari karton tebal. Nah, ini halaman pertamanya, jadi di setiap halaman dia ada pengetahuannya. It's night time. Did you know baby owls are called owlets? Lalu dia suruh cari nih. What does owl see in the dark forest? Nah, suruh cari di mana frog? Sini. Nah, di mana owlet ini? Bat, this one, mouse. Nah, ini mouse ya. Seperti itu. Kemudian hungry fox. Nah, ini magic torch-nya. Menarik ya. Anak-anak tuh pasti suka nih. What can fox smell in the wind? Fish. Di mana fish? Anaknya suruh cari gini. Nah, ini loh fish. Seperti itu. Next. Frog. Nah, ini ada pengetahuan tentang frog ya. What can frog taste in the air? Snail. Where is snail? Nah, ini snail. Duckling. Nah, ini duckling. Fish. Where is fish? Nah, this one. Lalu ada apa lagi? Bat. Nah, ini pengetahuan tentang bat. Now, what can bat detect around him? Jadi si bat ini bisa detect makhluk-makhluk ini nih. Squirrel. Where is squirrel? Where is squirrel? Nah, sini dia. And then spider. Di mana spider? Where is spider? Mana ya? Nah lo, nggak ketemu ya? Spider dekat rumah nih. Where? Nah loh, di mana spider? Harusnya sini sih ya. Spider. Apakah kalian bisa temuin di mana spider? Kok aku nggak nemu ya? Next dove, nah ini dove. Owl, this one is owl. Apa lagi? Mouse, where is it? Nah ini mouse. Nah lo coba ya, saya nggak ketemu nih. Spider, siapa yang bisa spot spider di mana? Next ya. Glowworm. Pengetahuan tentang glowworm. What can glowworm light up in the forest? Nah, foxes. Where is foxes? Nah, ini fox. Snail. Di mana snail? Ini spider. Spider lagi. Nah, ini ada. Ladybug. Di manakah ladybug? Mana ya ladybug? Ladybug, nah ini dia. Dan halaman terakhir, Moonlight Animals. How many animals in this picture? If you found more than 25 animals, you are super Moonlight Animal Spotter. Ya, jadi ini seperti yang saya bilang itu, bukunya dia Look and Find. Atau enggak, Spotted Book kategorinya ya. Bagus sih ini.
dia ada seri under the sea-nya juga. Kurang lebih sama isinya, hanya dia berbeda temanya ya, di lautan.